Ada rekomendasi obat sakit gigi nggak? Udah lama banget nih nggak sembuh-sembuh. Lu belum tahu ya? Kalau sakit gigi, pijat jari jempol kaki lu aja biar sembuh. Emang bisa ya? Pijitin kaki gue dong. Pijit sendirilah. Beredar sebuah postingan di media sosial Facebook tentang cara menyembuhkan sakit gigi dengan memijat jari jempol kaki selama 10 menit. Postingan tersebut dilengkapi dengan narasi yang menyatakan apabila mengalami sakit gigi bagian atas, maka bisa sembuh dengan cara memijat jari jempol kaki bagian bawah. Sebaliknya, apabila mengalami sakit gigi bagian bawah, maka bisa melakukan pijatan pada jari jempol kaki bagian atas. Berdasarkan penelusuran cek fakta liputan6.com, Dr. Gigi Mirza Manggu Anom menyatakan jika pijat kaki, tangan, atau kepala hanya memberikan rasa nyaman, dan itu diartikan sebagai kesembuhan oleh sebagian orang, padahal sebenarnya tidak mengatasi masalahnya. Selain itu, Dr. Dani juga menyatakan bahwa sakit gigi tidak berhubungan dengan saraf pada kaki. Sakit gigi dapat sembuh dengan cara memijat jari jempol kaki selama 10 menit adalah informasi yang tidak benar. Sakit gigi disebabkan oleh beberapa hal seperti infeksi bakteri, peradangan gusi, gigi berlubang, abses gusi, atau patah pada gigi yang perlu diperiksa dan memperoleh tindakan khusus dari dokter gigi.